Bye.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kader Promosi Yandu sekaligus BKK Bawon Kesari Pindah Desember di Jawa Timur akan memaparkan atau memperkenalkan berbagai macam jajanan tradisional atau jajanan pasar yang terbuat dari bahan lokal. Nah, macam-macam jajanan pasar yang kami buat, macam-macamnya seperti lapis singkong tabur kelapa, kelapa parut atau lempok, kue jepitan dari tepung singkong atau gugulik, kuning jarum manis dihiasi mutiara, kuning labu lapis ketan putih, langlang atau serabi dari beras, dan lupis dari ketan. Nah, ini semua olahan jajanan yang kami buat dari bahan sederhana, mudah didapat di sekitar pekarangan rumah atau di kebun. Nah, dari sekian macam jajanan yang kami buat, tentu resepnya berbeda-beda. Untuk itu, kami tidak bisa kan memaparkannya satu persatu, kan nanti makan waktu yang banyak. Untuk itu, kalau ibu-ibu nanti kepingin resepnya, salah satu apa yang ibu ingin tahu resepnya, silakan mungkin yang lebih detail yang tahu, yaitu Ibu Maimunah atau Ibu Ketua Pokja 3. Ya. Setelah saya perkenalkan aneka jajanan pasar yang kami kreasikan ini, ibu-ibu bisa mencicipinya dan mengomentarinya. Kalau ibu-ibu ada kekurangan, itu sebagai masukan bagi kami. Dan kalau ibu suka, berarti itu adalah motivasi untuk kita semua. Nah, selamat menikmati dan selamat mencoba semua. Semoga ibu-ibu suka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Pokja 3 dan yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris dan Perdana BKK Desa kita dan hadirin ibu-ibu yang saya cintai. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan rutinitas kita seperti biasanya. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan alam Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada hari ini diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu yang dihormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini, cuma saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai masalah kesehatan dan lingkungan kita tentunya, yang tidak intinya kita bicarakan pada setiap kali pertemuan kita. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, tentunya kita semua tahu bahwa cuaca sangat tidak menentu sekali. Karena itu kita semua harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk itu kita, dengan cara apa kita menjaga kesehatan kita? Tentunya dengan cara
yaitu mengatur pola makan kita tentunya dengan satu cara berolahraga. Covid yang selama ini mungkin tidak akan pernah hilang. Itu yang kelima, sambutan dari Ibu Ketua Pokja 3 Desa Berijal. Pada yang kami persilakan. Bantul. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Berijal, Ketua Pokja 3, dan saya sebagai KDF Desa Berijal. Tentunya saya tidak lepas dari ibu-ibu dan saya bertanggung jawab kepada ibu-ibu, walaupun ibu ada yang suka, ada yang tidak suka sama saya, tapi saya tetap membina dan mengikuti ibu-ibu semua. Yang sakit, yang kita lihat ini biasanya 90% yang hampir ibu-ibu, 2/4 boleh, 4/4 boleh, yang penting ketukan dari awal, mat akhirnya lagu itu tepat dengan lagu dan tanya. Kita berikan kepada